Hari ini guys, kita akan membuat konten untuk menanam tauge. Kalau kita tidak tempat untuk menanam tauge, kita coba satu cara. Bagaimana kita boleh menanam tauge di rumah? Oke, jika ada tong ice, guys, kita boleh gunakan tong ice ini untuk menanam tauge. Yang lebih kurang dalam size 150 liter ya guys. Jadi jika ada kita punya tong-tong ais di rumah, jangan kita bazirkan untuk disimpan begitu saja tanpa menghasilkan apa-apa. Jadi hari ini kita akan coba untuk menanam tauge di sini. Jadi kita akan masukkan karung guni guys, karung guni. Oke. Guys, aku nih lipat dia supaya muat, jangan muat. Baik, kita lipatkan dia di luar dulu guys supaya mudah. Oke, karung ini kita sediakan karung ini, lipatkan dia dulu guys. Oke, lipatkan dia dulu. Oke, supaya dia nggak ngamisnya guys. Kurang gini makanannya guys. Karena ini yang kita masukkan ini tempat dimana kita mau menanam. Oke, selepas itu guys, kita lembabkan karung guni tersebut ya. Selepas dilembabkan, karung guni sudah pun lembab, kita akan masukkan bibit kacang hijau. Oh, kacang hijau guys, kacang hijau. Ini kacang hijau nih, kacang hijaunya ini kita taburkan saja nih guys, taburkan saja di sini, dan kita akan banyakkan dia supaya banyakkan bercambah. Kurang begini lah keadaan dia. Supaya banyak. Oke, ya, kurang begini lah. Jadi kita biarkan dia dalam beberapa hari. Dalam masa seminggu kita boleh memungut atau menuai hasil sudah. Sudah dituai guys, tauge. Tauge buatan sendiri ya. Tauge tanam sendiri guys. Tauge tanam sendiri guys.